Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku lagi. So pada video kali ini, selepas aku review GXXR150, so apa cerita dia sekarang kan? So let's check it out. Pertama sekali aku nak ucapkan tahniah sebab rakyat Malaysia dah terdedah dengan motor Suzuki sekarang. Senang korang cakap bila korang nak laju kan, dapat motor top speed 15-16 dalam tangan. Kau mengaku je lah kau nak top speed, kan senang. So rata-rata sebenarnya kongsi untuk top speed GXXR ni boleh kata tinggi juga lah. Aku rasa dalam 15-16 tu dalam tangan, walaupun motor ni berat sikit daripada rider, tapi horsepower dia tinggi sikit. So mungkin ada tuning yang berbeza, aku tak berapa pasti sangat. So walaupun sikit dia punya tuning, dia punya horsepower tu, tapi obviously kita nampak beza lah. Ingat sebenarnya GXXR ni dia tak banyak aksesori. Rupanya bak motor ni sebenarnya dah lama dah pun dekat, ada dekat Indonesia. Banyak aku tengok orang dah buat, and then aku ada tertarik dengan satu makeup yang orang ni buat. Dia buat set highway, aku cakap wah gila babi dia buat. Rompong gila babi motor ni, tayar kalau boleh nak halus-halus. Dahsyat lah korang. Tapi obviously motor ni bagi aku memang, kalau secara standard memang torque dia kurang lah, tapi torque speed dia ada. Tu yang orang suka kan, torque speed. Torque tak ada tak apa, biar motor lambat pergi, tapi torque speed mari kan. Aku tengok sekarang ni dekat ujung-ujung Melaka, dekat Tangkak ni, memang dah ramai dah user ZXXR ni. So aku suka sebenarnya. And asyik aku nampak R15, tak ambil R15, tapi CBR macam kurang sikit lah. Kenapa eh? Bagi aku CBR handsome, cuma tu lah orang kejar top speed juga kan. Sebab CBR pun kita boleh dapat dalam sekitar 1.3-1.4, orang tak suka kan. R15 boleh pergi 1.5-1.6, GXR boleh pergi lebih sikit. So orang pilih top speed lah lah, budak-budak ni semua pilih top speed je guys. Dan untuk model GXXR 150 ni pula, aku tengok dia punya boomers lah, dia punya facelift dia aku rasa macam handsome tu. Aku tak tahulah gambar ni tipu ke apa, korang tengok sendiri. Bagi aku smart tu, nampak macam GXXR 1000, baik. Handsome lah, bagi aku handsome lah. Tapi kalau betul memang ramai orang nak beli ni. Tapi tu lah, baru je keluar GXXR 1000 ni, and aku rasa Suzuki test market lah. Sebab model-model yang dia bawa masuk ni pun model-model yang dah lama ada dekat dengan negara jiran. And then dia masuk pun dengan varian yang kosong, patutnya ada ABS tau GXXR ni. So kita tengok lah, mungkin tahun ni dapat masuk yang model facelift. So macam mana kan? Obviously untuk spare part ataupun aksesori aku rasa dah tak jadi masalah. Masa awal-awal keluar tu memang ada masalah lah. Tapi sebab sekarang kita punya Shopee dan memang open untuk market Indonesia sekali ada, so korang boleh search je. Tengok je kat bawah tu, daripada Indonesia tu betul lah tu, memang barang-barang GXXR ni banyak dekat Indonesia. So korang import lah. Tapi aku nak nasihatkan sikit, sebab aku pernah beli barang daripada Indonesia ni. So ada beberapa barang ni memang low quality lah, teruk daripada China. So korang nak tengok review dia elok betul-betul, and pastikan barang yang korang nak beli tu ngam. And then tak silap aku, ada seorang, bagi aku sebenarnya dia agak famous juga dalam grup tu, dia dah sarung exhaust WRX by daripada Indonesia, original punya. Motor ni dia senyap tapi performance ada guys. Mantul. So guys, itu saja yang aku nak kongsikan pada hari ni. So aku sebenarnya agak suka dengan feedback yang aku tengok dan aku perhatikan ni. Memang user-user GXXR, user-user Malaysia lah yang naik motosikal ni, memang dia dah terbuka dan dia dah tahu sebenarnya kewujudan Suzuki ni. Aku tak nak cakap pasal orang lama, orang lama memang dah tahu, yang budak-budak baru ni lah. So guys, jangan lupa untuk like, share dan komen pasal GXXR 150. Dan jangan lupa subscribe ke Akomen State. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.